di perairan Kabupaten Sika itu ada 50 ribu ton per tahun penangkapan lestari. Jadi ikan itu ada 100 ribu ton, tapi kita boleh ambil sampai 50 ribu ton, baik di utara maupun selatan. Kalau NTT 12 mil secara keseluruhan, itu ada 385 ribu ton ikan pelagis, baik kecil maupun besar, mulai dari ikan selat, kemudian tuna, itu ada 385 ribu, menghasilkan 19 ribu ton. Masih sedikit. Kenapa? Karena orang yang turun ke laut sedikit. Jumlah nelayan hanya 5.085 keluarga. Supaya kita semua terlibat urus laut. Saya sudah diskusi dengan Bapak Gubernur. Kita akan dirikan SMK atau pendidikan khusus, ya, latihan kerja di pegunungan. Jadi ada SMK perikanan tapi di gunung, jangan di pantai. Karena kita mau mengajak orang gunung masuk ke laut. Mungkin di Nita ini kita akan dirikan SMK perikanan tangkap. Ya, anak-anak muda masuk sekolah itu nanti dilatih bagaimana cara penangkapan yang modern. Kemudian kita lengkapi dengan armada. Mereka akan turun semua ke laut. 185 ribu ton kita ambil semua, itu berarti NTT akan mendapatkan, nanti pendapatan per kapita akan naik. Hanya karena ikan kita belum ambil semua. Padahal permintaan untuk ekspor, itu kita berapa saja kita hasilkan, Jepang, Korea beli semua ikan.